Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan latihan soal benzena dan turunannya. Oke, nomor 1, senyawa benzena dan turunannya termasuk golongan senyawa. Nah, ini benzena dan turunannya itu termasuk ke golongan senyawa aromatik ya. Nah, aroma berarti ini aroma ya, aromanya itu harum gitu. Untuk lebih jelasnya ini pembahasannya. Nah, ini nih ya. Benzena dan turunannya termasuk golongan senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik ini maksudnya bahwa senyawa tersebut bergabung membentuk suatu lingkaran serta memiliki bau harum dan dikenal juga turun-turunannya. Oke, nah ini kalian bisa bacalah ya, ini tambahan aja. Oke, nomor 2, benzena memiliki sifat yang unik yaitu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Hal ini disebabkan oleh adanya ini resonansi elektron ya. Nah, oke, umumnya ya kalau benzena itu kan ada rangkap ya, rangkap dua gitu. Nah, rangkap ini ya termasuk resonansi elektron ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini pembahasannya. Oke, nah ini ya, semoga ini membantu. Nah, ini benzena itu senyawa tak jenuh ya, ini betul ya. Memiliki ikatan rangkap yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi perpindahan ya, substitusi ini daripada reaksi adisi. Hal ini terjadi karena adanya resonansi yang menyebabkan elektron pada senyawa benzena selalu berpindah-pindah. Oke, yang jadi pertanyaan kan bagaimana sih resonansi elektron itu berlangsung? Nah, jawabannya ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron ya. Biasanya rangkap dua ya. Nah, oke, jika suatu reaksi halida ya seperti bromin direaksikan dengan benzena, kumpulan elektron pada ikatan rangkap benzena akan terdelokalisasi ke ikatan tunggal. Nah, ini betul ya. Oke, sehingga ikatan tunggal tersebut berubah menjadi ikatan rangkap. Oke, ini mengalami suatu perpindahan. Oke, kita beralih ke soal nomor 3 ya. Ini jelas ya, jawabannya yang C.